Okay, integration bagi cos negatif 3x dx. Okay, ini adalah soalan yang seterusnya. Okay. Okay, seperti tadi, dia adalah sama dengan ni cos eh. So, yang ni lah. Okay, formula nombor 9. Okay, kita nak integrate cos. Okay, pertama sekali kita akan tuliskan sama dengan cos. Bezakan cos dapat apa bezakan? Sorry. Integrate cos dapat sin eh. Sin negatif 3x. Okay, dia 3x. Per dengan, ni saya nak terangkan. D per dx bagi negatif 3x. Untuk operasi bagi u prime ni. Okay, itu. Okay, tambah c. Setakat ni faham? Saya faham, sir. Faham. Okay, very good. Jadi, kamu akan dapat, saya buat step by step ni. Sin negatif 3x per, bezakan negatif 3x dapat berapa? Negatif 3. Negatif 3 plus c. Okay, sampai sini pun okay. Kalau kamu rajin lagi, kamu akan tulis negatif 1 per 3 sin negatif 3x plus c. Boleh eh? Ha, kalau kamu jawab sampai sini pun saya terima jawapannya. Kalau sampai sini pun saya terima. Faham? Untuk okay eh? Ada soalan tak untuk cos sebelum kita bergerak ke second square? Okay, ni contoh yang ringkas-ringkas eh. Okay, seterusnya, okay, ni dia berbeza sedikit. Dia ada denominator di sini. Okay, ada denominator. Kamu kena olah eh, equation yang diberikan ni. Kena kembangkan dia. Okay, kalau kamu dapat soalan sebegini, okay, kamu dia adalah bersamaan dengan apa? Kamu bawa ke hadapan kan? Apa yang kamu nak bawa ke hadapan ni? Okay, 8 cos 5x per 3 dx. Okay, so yang kamu nak kamilkan di sini adalah dia punya cos 5x dx. Jadi 8 per 3 ni kamu bawa ke depan. 8 per 3 tu dia punya A. Betul tak A ni ya? 8 per 3 ni adalah A. Kita masih pada formula yang ke-9. Okay, 8 per 3 ni adalah A dia. Ni adalah A. Nilai A ni. Okay, nilai A ni. Okay, kita bawa ke hadapan 8 per 3. Kamiran cos 5x dx. Boleh dekat ni? Boleh, sir. Yang lain boleh? Boleh, sir. Tanah boleh tanah? Boleh. Okay, bagus. Santos? Santos? Boleh, sir. Boleh, okay, bagus. Okay. Faris boleh, Faris? InsyaAllah, sir. InsyaAllah, okay. Okay, seterusnya, step yang berikutnya adalah kamu bawa 8 per 3 tu, bawa ke bawah. Okay. Okay, saya gunakan bracket ni supaya mudah penerangan, okay, untuk saya terangkan kepada kamu. Okay, cos di sini maksudnya okay, A dia dah jadi 1. Jadi di sini akan dapat sin 5x per d per dx 5x. Okay, itu adalah proses yang berikutnya. Tambah C dah. Okay, sama dengan 8 per 3. Okay, sin 5x per, okay, differentiate 5x kamu akan dapat 5. Okay, bagus. Tambah C. Okay, yang ni kamu boleh selesaikan. Eh, kamu boleh selesaikan sama dengan apa? 8 per 3 darab 5 berapa? 15 dan 5x tambah C. Okay, ini kamu boleh darabkan dia. Eh. 5 darab 3. Okay. Jadi final answer kamu adalah 8 per 15 dan 5x tambah C. Okay tak setakat ni? Okay, sir. Okay, very good. Okay, very good eh. Okay. Itu adalah contoh yang ketiga. Okay, pada pagi ni.